Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, perlu kami informasikan bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan penilaian pembangunan zona integritas kepada unit kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2021. Dan selanjutnya kami akan memberikan piagam predikat wilayah bebas dari korupsi kepada 16 unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2021 dari Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan surat keputusan nomor 114 tahun 2021. Kami mohon kepada unit kerja yang menerima predikat PBK tahun 2021, kami persilakan ke panggung. 16 unit kerja penerima predikat WBK lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2021. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 1. Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, Jawa Tengah. 2. Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari, Sulawesi Tenggara. Dan kami persilakan, mohon perkenan kepada Bapak Inspektur Jenderal didampingi oleh Ketua Panitia Penyelenggara menyerahkan predikat WBK kepada unit kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekali lagi, para pejabat eselon 1 atau yang mewakili untuk mendampingi unit kerja penerima predikat WBK. Kami persilakan untuk menuju ke panggung. Kita ucapkan selamat kepada unit kerja berpredikat wilayah bebas dari korupsi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2021.